gue nyari-nyari jalanan nih. Lu mau kemana? Aduh, mau ke Motobrats bukan? Kenapa tawa-tawa teh? Iya, iya. Lu senang-senangnya lu bawa dompet enggak? Enggak bawa dompet ya, ngapain senang kalau enggak bawa dompet? Gue nyari-nyari jalanan nih. Lu mau kemana? Aduh, mau ke Motobrats bukan? Mau ke halo Ivan. Mau kemana lu? Oh, gue mau nyari Motobrats di mana? Tahu nggak? Jalannya apa? Jalan ini, jalan daerah sini juga. Jalan Timur Raya. Oh, ini sebentar. Oh, ya, belum di ya? Tadi gue kesasar ke kampung dikasih map sama Ali salah anjir. Nih di sini nih, tapi gue cari-cari nggak ada. Nah itu. Muter balik berarti ya? Kelewat ya? Tapi sana, apa? Mepek sana ya? Lu mau ke arah sana ya? Jadi gua muter balik ya? Iya. Ya udah deh. Oh, ya, tukar Instagram dulu lah. Hah? Tukar IG dulu lah, tukar IG. Boleh. Kenapa tawa-tawa teh? Iya, iya. Lu senang-senang aja lu bawa dompet enggak? Enggak bawa dompet ya, ngapain senang kalau enggak bawa dompet? Karena rumah itu enggak pernah bawa. Dia kalau jajan, jajanin enggak teh? Kalau enggak dijajanin jangan mau teh. Duitnya habis buat ginian doang nih. Gua nyari alamat lagi ya. Oh, lu juga ikut, mau ikut? Ayo. Ayo. Ya karena gua lihat sih ceweknya tahu jalan gitu, jadi dia mau nganterin itu katanya ke Motobrats. Akhirnya kita riding, ini gua sengaja gua cepetin. Nanti dia ngasih tahu gua ada tempat showroom moge gitu. Gue kira itu Motobrats, ternyata bukan Motobrats juga. Aduh, pusing gue. Weh. Tadi nama lokasi apa? Motobrats. Namanya tempat moge-moge gitu. Oh. Tadi ya. Tadi situ bang. Mana? Soalnya tadi ada. Ada. Dia baru buka kan ya? Iya, baru buka. Terus di mana ya? Sebelah kiri, sebelah kanan? Terbalik, sebelah kiri tadi ada. Oh, ada. Di mana, brother? Ini gue nyasar. Lu mapnya ngasihnya bener gak sih? Bener itu. Gue di depan Gria Cinere, coba tanya Ali deh. Di depan Gria Cinere gue. Gria Cinere? Iya, gue di depannya nih. Ali mana, Ali? Bentar, gue samperin dulu. Aduh. Gus. Li. Gria Cinere di mana? Gria Cinere di mana? Ini. Iya. Pokoknya lagi di sini sih. Gua dekat mananya? Depan grup itu. Depan Gria Cinere gua. Tahu? Tarento. Tarento. Halo, halo. Halo, Li, di mana, Li? Kemarin nggak ya kita kumpul? Nah iya, restoran kemarin kumpul ya. Nah, ketemu di situ aja deh, gue jemput. Oh ya udah, siap. Yuk. Mau ke tempat resto, lu ikut aja yuk. Lu udah janji sama orang belum? Udah. Ya udah, kita misah deh ya. Nanti utis. Apa? Dulu. Apa? Anjir, bikin story dulu. Nih gue on cam loh. Gue on cam loh dari tadi loh. Ya, iya. Thank you banget udah nganterin ya. Thank you udah dianterin walaupun enggak ada hasilnya. Thank you. Hati-hati teh. Oke, sip. Hati ya, jangan kebut-kebut, Mas. Ya. Sian tuh bawa cewek. Ya. Dadah. Thank you ya. Ya. Akhirnya ketemu juga sama brother kita, Gus Ali. Anjay. Apa? Gagah. Ngefit kok di lu? Ngefit, sumpah. Keren. Gua lebih suka doi pakai Triumph ini kan daripada pakai GS. Lebih ngefit ini dia pakai ini. Lebih ke Arabian. Ya jadi beginilah. Mohon maaf kepada Motobrats dan kru.
jadi terlambat gara-gara Mr. November nyasar ya kan. Jadi ya mohon maaf lah, jadi kita mau riding-riding santai aja lah. Halo Mas Ivan. Halo Om Ivan. Halo Bro, apa kabar? Apa kabar? Eh Bro, apa kabar Bro? Iya. Ya, gak tahu gua. Eh Bro. Anjir, rusuh banget. Wih, bawa temen juga anjir. Ini perkumpulan siluman ini nih. Siluman apa sih namanya ini? Siluman Elmo ini. Ya, salah satu pemandangan yang bikin gua kangen Jakarta nih, yang nggak bisa gua dapat di Bogor ya ini nih. Tuh, yang kayak gini-gini nih. Udah lama banget ya kan, nggak ngeliat beginian. Apalagi kalau malam indah banget bro. City lightnya dapat banget kalau malam. Asik lah pokoknya lah. Riding Jakarta tuh kalau udah minggu atau tengah malam tuh udah terbaik lah. Tapi kalau udah mulai siang dikit, wah kacau. Bogor lah terbaik lah. Soalnya kita mainnya di luar ini kan, di luar kota gitu. Mainnya di kabupaten, jadi ya nggak terlalu rame. Mau siang pun juga tetap nggak terlalu rame gitu. Tapi ini terbaik sih, view-nya udah lama gue ya kan gue kesini. Biasa lihat bangunan paling tinggi tuh ruko kalau di Bogor. Ngelihat gedung-gedung bertingkat seneng ya kan. Ya intinya gue di sini salah karena langsung ngambil ke kanan dari kiri. Ini gue nyaris nabrak motor di belakang gue. Pakai motor bebek kalau nggak salah. Ya gue salah sih emang. Sorry. Nah, maaf bro ya kalau salah. Orang juga paham kok. Abis dari sini ke Antasari kan ya? Apa? Pada mau ke Antasari kan? Oh, ke Blok M. Oh, Blok M? Iya, Blok M. Oh, lu tahu tujuannya? Hah? Tahu tujuannya? Oh, ke arah Blok M sih dia bilangnya. Oh gitu, bukan Antasari? Jalan aja. Yaudah, yuk. Direkam lagi anjir. Kasar ya?
kasar.